Saudaraku, berhenti. Berhenti sejenak. Pasukan semut. Kalian tidak perlu takut. Berjalanlah. Kalian tidak akan terinjak. Akan kuminta agar pasukanku berhati-hati. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah. Kita melewati lembah semut. Jangan sampai ada seekor semut pun yang terinjak oleh kalian. Saudara-saudaraku, ayo kita lanjutkan perjalanan dengan memutar sedikit saja, agar kita tidak menginjak pasukan semut. Ayo kita memutar. Hah? Subhanallah. Hebat Sulaiman itu. Mari saudara-saudara, kita lanjutkan perjalanan ini. Kita berputar, kita menghindar pasukan semut. Ayo, semuanya siapkan pasukannya. Yang mulia Raja Daud, mereka adalah peternak dan peladang yang berperkara. Di dalam perkara ini, si peladang menuntut pada si peternak karena kambingnya memasuki ladangnya dan memakan serta merusak sebagian tanaman-tanaman. Yang mulia Raja Daud, tolong berikanlah suatu keputusan yang seadil-adilnya bagi mereka, agar mereka tidak lagi berselisih dan berseteru tentang kambing dan ladang mereka. Aku setuju, Yang Mulia. Untuk lebih jelasnya, Baginda bisa mendengarkan langsung dari mereka, baik si peladang ataupun si peternak. Betul, Yang Mulia. Oleh karena itu, kami mohon keadilan dari Anda. Sekarang ladang hamba rusak berat, Yang Mulia. Hamba mengalami kerugian besar. Besar sekali, Yang Mulia. Hamba rugi. Baiklah, sekarang begini saja. Kepadamu si peternak, bayarkanlah sebagian dari domba-dombamu kepada si peladang sebagai ganti dari tanaman-tanaman yang telah dirusak oleh domba-dombamu itu. Hah? Karena kalian telah lalai mengembalakan domba-dombamu sehingga merusak ladang orang itu. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju kalian? Itu cara yang terbaik. Ya. Ayah, biar ku coba. Insya Allah, saya akan berlaku adil pada mereka, Ayah. Aku akan mencoba menyelesaikan masalah ini. Saudara-saudaraku, kepadamu peternak, sebaiknya kau serahkan semua domba-dombamu yang telah memasuki kebun si peladang selama satu tahun. Sementara selama itu pula si peladang harus menyerahkan kebunnya pada si peternak agar ia dapat menanami kembali tanaman yang dimakannya dan dirusak oleh domba-dombanya supaya tanaman itu tumbuh seperti semula. Setelah tiba waktunya, kalian kembalikan baik domba ataupun kebun kepada pemiliknya masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan apa yang kuutarakan tadi? Itu cukup adil bukan untuk kalian berdua?
dan itu tidak akan merugikan salah satu dari kalian, karena itu adalah satu keadilan yang harus kalian tempuh agar masalah ini selesai. Saudaraku, insya Allah ini adalah cara yang terbaik bagi si peladang ataupun si peternak. Semoga Allah meridhoi caraku ini. Bagaimana? Apakah kalian? Kami setuju. Ya. Kami setuju sekali. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Ya. Ayahanda, insya Allah saya dapat menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan cara saya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ayahanda. Semoga Allah meridhoi caraku ini. Oh, bagaimana caranya, anakku? Dengan pedang ini, ayahku. Oh. Dengan pedang ini, ya. Bawa anak itu kemari. Bawa. Ayo pengawal, bawa. Letakkan di meja ini. Ya. Ya, letakkan di meja itu. Ya. Yakin, itu adalah keadilannya, anakku. Demi keadilan, maka anak ini akan kubagi dua sama rata, ayah. Biar mereka mendapat sebagian. Jangan, Tuanku, jangan. Biarlah anakku tetap hidup. Jangan, Tuanku, berikanlah pada kawanku saja. Berikan kesempatan hidup buat anakku itu, Tuanku. Tuanku, lakukan saja. Aku tidak keberatan. Jangan, hamba mengalah, Tuanku. Hamba mengalah. Aku yakin ibu inilah ibu dari anak itu. Wahai ibu,
Engkaulah ibu bayi ini yang sesungguhnya. Tidak ada seorang ibu pun yang rela bayinya dibunuh. Pengawal, tangkap ibu itu. Sesungguhnya, ia telah berbuat salah dan membiarkan bayinya mati. Kau teledor hingga bayimu sendiri tidak kau perhatikan. Pengawal, sekarang masukkan ibu ini ke dalam penjara. Pengawal, cepat masukkan ibu itu ke dalam penjara. Ayo cepat, bawa dia. Tidak. Itulah keputusanku, Ayahanda Raja. Berkah Allah ada padamu, anakku. Jadilah raja yang adil dan bijaksana, yang mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Subscribe. Like. Don't forget to leave your comment. Share this video. Yeah. Thank you for watching.